tidak seperti negara yang lain. Mungkin lambat dikit kan, tapi Indonesia termasuk yang pertumbuhan ekonomi dia, efek daripada pandemik ataupun ekonomi, masalah ekonomi dunia ni, Indonesia antara yang tercepat membangun pulih. Ah, begitu geng maksud dia. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton aku, mendukung aku, aku ucap terima kasih banget untuk kalian. Dan gak lupa geng, untuk kalian yang baru di YouTube atau baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa subscribe itu gratis. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okay geng, seperti biasa hari ini aku akan buat satu lagi reaction video. Ada request daripada sahabat Indonesia kita nak aku react video berjudul Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik dunia. Bukan kaleng-kaleng geng, terbaik di dunia. Jadi apa benda, apa perkara 3 besar yang menjadi pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia ni geng? Apa 3 perkara ni? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk nonton aku. Yeah, yo geng. Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Tiga besar. Indonesia berada di angka 0,5% plus. Tiga perkara. Bank Dunia menyampaikan kepada kita ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi yang sekarang dan yang akan datang. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Indonesia peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Negara cepatlah yang akan mengalahkan negara yang lambat. Artinya, yang cepat yang akan menang. Betul. Benar. Situasi ekonomi global hingga saat ini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China dan India. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, kepada Presiden Jokowi. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Dalam hal ini, IMF dan Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian China akan tumbuh 1,9%, India 1,2%, sedangkan Indonesia sendiri akan tumbuh 0,5%. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. 3 besar ini adalah China masih tumbuh 1,9% plus. India akan tumbuh tahun ini, prediksi mereka, 1,2% plus. Dan Indonesia berada di angka 0,5%. Okey, jadi yang aku dapat faham, 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik dunia ni bermakna Indonesia adalah di antara top 3, 3 yang terbaik, negara yang pertumbuhan ekonomi dia cepat. Bagus. Tidak seperti negara yang lain. Mungkin lambat dikit kan. Tapi Indonesia termasuk yang pertumbuhan ekonomi dia
efek daripada pandemik ataupun ekonomi, masalah ekonomi dunia ni, Indonesia antara yang tercepat membangun pulih. Begitu geng, maksud dia. Plus. Selain itu, Presiden Jokowi juga membeberkan isi pembicaraannya 4 bulan lalu bersama Kristalina mengenai pertumbuhan ekonomi global yang akan mengalami resesi di angka minus 5%. Bank Dunia menyampaikan kepada kita bahwa ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Pada keadaan normal, posisinya adalah 3-3,5%. Namun, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai dengan minus 7,6%. Bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020. Saya nggak tahu apakah ini akan bergerak lebih buruk lagi, karena memang situasinya sangat dinamis sekali. Beberapa waktu lalu, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona juga mendapatkan pujian dari International Monetary Fund atau IMF. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan bahwa ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. And what is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large, and they're well targeted to support the economy to go through this very difficult time. Kemudian secara khusus, IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UMKM. What we see Indonesia doing very well is to have a coordinated response between the Ministry of Finance and the Central Bank, so measures that are taken impactful, they're strong and impactful. What is very impressive is to see how much attention Indonesia is paying exactly on this issue of protecting firms, especially SMEs, in this period that would allow then, when the recovery comes, for the country to step up. Menanggapi berbagai prediksi tersebut, Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko apapun yang akan terjadi. Namun, kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Okey geng, itu adalah sedutan video yang mempunyai informasi tentang Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Di dunia geng, dalam banyak-banyak negara, IMF telah memberitahu Indonesia masuk sebagai salah satu ataupun 3 yang besar dalam pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Oh my god! Wow! Dan ini adalah berita yang amat baik untuk Indonesia, bahawa para pemimpin pemerintah telah berjaya membuat ekonomi Indonesia ni, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi antara yang terbaik di dunia, geng. Benda ni bukan perkara yang untuk dibuat main, geng. Kalau pemimpin pemerintah itu enggak bagus, tidak mempunyai solusi yang bagus atau solusi yang benar, susah pertumbuhan ekonomi itu nak membangun, nak bagus begini, susah. Jadi kalau mau pilih pemimpin itu yang bijak, yang benar, yang bagus, bukan pakai kabel, geng. Bukan nyari saudaranya, jirannya, tetangganya, bukan, geng. Mau jadi pemimpin bukannya senang, geng. Memimpin negara bukan daripada segi ekonomi saja, menjaga tanah air, menjaga hasil bumi, menjaga keamanan, kenyamanan semua, geng. Bukan senang nak jadi pemimpin. Jadi bila sudah ada tanggungjawab menjadi pemimpin itu, laksanakan amanah dengan sebaiknya, geng, untuk negara kita juga, geng, kan? Benar, geng. Jancuk.
Okay, geng, terima kasih yang sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget, geng. Yang belum subscribe, tolong, geng, subscribe. Sebab aku gratis, geng. Kita jumpa aku dekat next video, okay? Assalamualaikum.